Tak boleh jadi ni. Nak tak nak aku kena telefon je ke ni. Aku dah hilang sabar dah ni. Assalamualaikum. Boleh cakap dengan Pak Ma'un? Ni siapa? Oh, anak dia. Ni panggil bapak kejap. Ni bagi tahu kat dia Abang Faz nak cakap. Jangan dia tanya Abang Faz mana. Dia, kamu tak kenal tak apa, bapak kamu kenal. Panggil bapak kamu, aku ni nak cakap dengan dia. Aku dah hang dengan dia. Ha, Pak Ma'un. Ni saya ni. Kenal ke tak ni? Ha, kenal pun. Ni, saya ni depan kedai nombor ni ha. Ha, apa cerita ni Pak Ma'un? Ini dah ke-99 kali Pak Ma'un cakap First prize. Ah, satu nombor pun tak naik ni ha. Saya dah berhabis ni Pak Ma'un. Ya, saya ambil nombor yang Pak Ma'un bagi hari tu. Ha, 1428 saya. Ha, 1428. Lepas itu nombor lagi satu Pak Ma'un suruh terbalikkan pula. Ha, pun saya buat juga. Suruh tikam besar 100, 100, 100. Ha, satu pun tak naik Pak Ma'un. Ha? Apa cerita ni? Ini saya rasa yang kali ke-99 kali dah Pak Ma'un. Ha, saya dah berhabis bergulut bergadai dah ni ha. Nombor ekor ni ha, punya pasal. Tak kaya-kaya juga pun. Saya memang dah lama sabar. Tidak tak ada sampai 99 kali. Saya ambil nombor dengan Pak Ma'un. Ni saya tak kaya-kaya juga. Pak Ma'un yang kaya. Saya tengok hari tu mula-mula kita berkenalan. Ingat tak? Ha, ingat tak? Mula-mula sekali kita kenal dekat kedai kopi. Ha, Pak Ma'un naik bersikar je pun. Ha. Ha, lepas tu beli motor. Ha, lepas tu pakai Porto Saga. Lepas tu Persona. Ha, sekarang ni apa yang Pak Ma'un pakai? Ha, pakai Mercedes lah. Tapi apa cerita saya ni? Berhabis banyak-banyak kali dan ni dah senindah kali. 99 kali. Satu nombor pun tak lekat. Ha. Yalah saya marah. Mestilah saya marah. Saya berhabis banyak Pak Ma'un. Hari tu saya nak beli nombor. Saya nak beli sikit. Pak Ma'un cakap suruh beli besar. Ha. Suruh saya jual kambing satu kandang. Habis saya jual kambing. 150 ekor kambing saya jual Pak Ma'un. Sebab nak ambil nombor ni. Haram satu pun kena. Tak kena langsung. Ha. Apa ni Pak Ma'un? Memanglah saya marah. Pak Ma'un tak menepati janji. Janji Pak Ma'un janji kari. Janji kuah kari dan sambal. Macam mana ni Pak Ma'un? Dah tu Pak Ma'un nak nyalahkan saya. Saya pun nyalahkan Pak Ma'un. Ini bukan kali pertama kita berurusan Pak Ma'un. Ni kali yang ke-99 kali. Maksudnya lepas ni, kalaulah saya berurusan sekali lagi dengan Pak Ma'un, 100 kali kita berurusan. Berapa banyak ribu duit saya habis dengan Pak Ma'un ni. Sepatah haram nombor pun tak naik. Mestilah saya marah. Siapa-siapa pun marah. Siap ngerat. Saya nasib baik belum tak ngerat lagi. Jadi saya nak tanya Pak Ma'un ni. Macam mana saya ni beli nombor tapi yang kaya ni Pak Ma'un? Pak Ma'un yang kaya. Mula-mula kita berkenalan dulu. Bukan main jompan camping ni, comoknya. Sekarang ni dah pandai dah beli peci muka. Pak Ma'un. Sampai dah jadi lawa. Dulu naik bersikal cabut, sekarang naik Mercedes. Ke saya yang beli nombor untuk Pak Ma'un ni? Macam mana kaya ni? Saya itulah. Saya dah serik nak berurusan dengan Pak Ma'un ni. Saya tak nak kenalan dengan dia. Saya nyesal kenal dengan Pak Ma'un ni.
ni kedai nombor ekor ni hapah tak guna ni ha. Pak Maun pun sama. Eloknya Pak Maun duduk je dalam kedai nombor ni, duduk buka meja depan kedai nombor ni ha. Ramai kan nombor, biar orang beli. Heh, penipu Pak Maun. Huh, malas saya nak berurusan, nyesal kena dengan Pak Maun. Menyesal aku buat benda-benda macam ni. Kambing aku beli 150 ekor terobang. Jadi itulah adanya pengajarannya yang kita boleh dapat, bahawa berjudi itu perbuatan yang tak elok. Berjudi itu perbuatan yang salah di sisi agama dan haram jika menang duit nombor. Jadi untuk pengetahuan semua orang, banyak penipu-penipu konon-kononnya boleh dapat nombor ramalan, nombor yang ngam boleh kena, tapi itu semua auta. Kalau dia orang boleh dapat nombor yang boleh kena, buat apa dia orang nak jual kat orang? Baik dia orang sendiri ya beli nombor ekor tu dah kaya seorang-seorang. Jadi itulah adanya pengajaran yang kita boleh dapat. Janganlah berjudi dan janganlah percaya kepada benda-benda tayung. Biar susah, asalkan hati kita, hidup kita bersih. Okay? Jangan terpedaya dengan nombor-nombor ekor. Ini semua karut, ini semua perbuatan yang salah si agama. Jadi itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku harap dapat sikit sebanyak pengajaran daripada kisah spontan aku ni. Aku buat tadi tanpa skrip, tanpa apa, on the spot je yang keluar. Segala salah dan silap terlanjur dengan kata, aku minta maaf. Dan video tu tak ada kena-kena dengan siapa-siapa yang hidup ataupun yang sudah meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.